Salam Satu Malaysia. Macam biasa, anda akan bersama dengan Ika untuk mengenal dan berkongsi apa yang ada di negara kita ni. Dan untuk episod kali ini, Ika ingin meneroka tentang sejarah di Melaka. Jadi, jangan ke mana-mana ya. Terletak di barat semenanjung Malaysia, bersepadankan negeri Sembilan di utara dan juga Johor. Jika anda dari Kuala Lumpur, perjalanan ke sini hanya mengambil masa lebih kurang 2 jam sahaja. Bila kita sebut je pasal Melaka, apa yang ada dalam fikiran anda? Mesti tentang penjajahan Portugis, pasal Hang Tuah dan juga perdagangan, kan? Dan Melaka ni sememangnya dikenali sebagai bandar raya yang bersejarah. Dan Melaka ni sangat untung kerana masyarakat di sini ada pelbagai kaum. Ada kaum Melayu, Cina, India, Cheti, Babalan Nyonya dan juga Portugis. Sebab itulah ramai pelancong yang datang dekat sini. Ha, inilah dia bandar raya Melaka. Sentiasa meriah dan penuh dengan ramai orang. Ika tak nak lepaskan peluang melawat tempat-tempat bersejarah dan menarik di sini. Tapi selepas ni Ika akan membawa anda ke perkampungan Cheti di Jalan Gajah Perang. Masyarakat Cheti Melaka ni adalah satu kelompok masyarakat minoriti India yang sangat unik di Melaka. Mereka terbentuk hasil daripada perkahwinan campur antara orang-orang India dan penduduk tempatan seperti Melayu, Cina dan lain-lain. Walaupun kaum ini tidaklah seramai kaum yang lain, tetapi setiap urusan mengenai kaum Cheti akan diuruskan oleh Persatuan Cheti Melaka. Mereka sentiasa menjaga kebajikan kaum Cheti di kampung ini. Sebelum ini, mereka jarang menerima liputan dari pihak luar memandangkan mereka ini adalah kaum minoriti di Melaka. Ika dah pun sampai di Kampung Cheti. Sebenarnya Kampung Cheti ini tak adalah besar mana, tapi di sinilah tempat tinggal kaum India peranakan di Melaka ini. Nanti bila Ika masuk, Ika pasti anda semua mesti kagum dan juga suka dengan kampung ni. Jom. Walaupun majoriti penduduk asal Cheti telah berpindah ke tempat lain, segelintir daripada mereka masih lagi tinggal di sini. Inilah antara rumah-rumah penduduk Cheti di kawasan ini. Cik Mana cerita kat Ika, kan? Macam mana kaum Cheti ni boleh jadi penduduk tetap dekat Melaka ni? Pada tahun bila? Kaum Cheti ini datang pada tahun 1414 di Melaka. Jadi tujuan mereka datang untuk peniaga. Buat bisnes antara rempah ratus, begitulah. Sebagainya. Jadi dia orang menetap di Kampung Keling. Di sana ada satu kampung, digelarkan tempatnya itu nama Kampung Keling. Di Keling. Sungai Melaka. Di sana ada satu sungai. Dan dekat situ ada satu kampung dipanggil Kampung Keling. Sekarang dah tukar nama lah. Yang baru ni dah tukar nama Jalan Lorong Ajeban. Menurut Encik Mohan, setelah mendapat tekanan daripada pihak Portugis, barulah masyarakat Cheti berpindah ke Kampung Cheti. Tapi ada juga di antara mereka yang berpindah ke kampung-kampung lain, termasuklah juga ke Singapura dan juga Thailand. Bila kita masuk dekat museum boleh dapat tahu banyak perkara. Banyak lagi. Okey, jom. Apabila menjejak kaki ke muzium ini, pemandangan pasti akan tertumpu pada pameran khazanah lama kaum Cheti yang disusun begitu rapi. Sesiapa yang berkunjung ke sini pasti akan mengetahui lebih banyak maklumat mengenai masyarakat Cheti.
Cik Mania, boleh tak Cik Mania ceritakan kakak sikit kan tentang budaya kaum Cheti ni pada zaman dahulu dengan sekarang, ada tak beza dia? Oh, dulu kaum Cheti mesti ada ikut adat istiadat dan kebudayaan dia. Serupa juga sampai hari ini pun kaum Cheti ikut adat istiadat. Apa yang dulu-dulu orang buat, kita ikut. Cuma beza dia sekarang adalah seperti pakaian, perkahwinan. Ada juga yang perkahwin tu pakai adat istiadat dulu. Sekarang dah moden, pakai juga modenlah sikit. Beza itu saja. Perbezaan dari segi pakaian je lah. Okay. Tapi cuma adat istiadat tu tetap kita ikut. Budaya tu tetap kita teruskan sampai hari ini. Kalau macam acara perkahwinan kan, ada tak? Macam dulu lah, memang sama macam dulu juga. Memang sama macam dulu. Kita ada mula-mula, kita ada bisik-bisik. Oh, dari segi tarian? Tarian kita, Rendang Sayang, Joget Lambak. Oh, Joget Lambak. Okey. Nah, kalau dari segi bahasa pula, bahasa Cheti dulu dengan sekarang, ada beza ke tak? Memang dulu sama sekarang ada beza lah. Sebab dulu Cheti datang, bahasa Tamil. Bila kita sudah duduk di sini, kahwin orang tempatan, ibu bapa kita bekerja malam balik, ibu yang dodoikan kita, ibu yang cakap bahasa Melayu, kita Melayukan kita, kita gunakan bahasa Melayu. Sampailah hari ini. Oh, maknanya ada setengah kaum Cheti yang tak reti nak berbahasa India ya? Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Oh. Ada yang tak tahu langsung pun ada. Ya? Yeah? Oh, okey. Kita nak tahu kan macam mana sebenarnya boleh dapat asal nama Cheti? Cheti ni bila dia, mereka ni datang daripada India, dia beberapa bangsa. Bila dia tetap di sini, niaga di sini, dia buat perdagangan dan dia buat ini apa nama, kahwin orang tempatan, dia pakai nama tu Cheti. Okey. Dia kahwin di sini, dia panggil Cheti lah. Macam dia pergi apa nama, buat tanaman, kerja, dia panggil. Oh, kat situ lah. Mana bisnes lah macam nama tu. Yang Ika tahu lah kan, Ika tahu sebenarnya Cheti ni, dia ada berbanyak bangsa kan, tapi Ika tak pasti ada berapa bangsa. Oh, Cheti. Oh, Cheti ni adalah payung. Serupa juga macam, minta maaf eh, macam orang Melayu lah. Dalam Melayu tu ada beberapa bangsa. Cheti ni adalah payung. Payung tu ada duduk beberapa bangsa. Di dalam bangsa dia tu, Konar, Padayachi, Budalayar, Pillai, Atter, Naiker, Pandarum, semua di dalam payung apa payung itu. Oh, maknanya dalam kaum Cheti ni banyak bangsa, banyak macam Melayu juga lah ya. Okey. Pakcik Mohan dan Pakcik Mohan akan tunjukkan Ika tempat asal kaum Cheti di Melaka ni. Pakcik Mohan, macam manakah sejarah-sejarah dulu di Kampung Keling? Okey, puan ada dalam ini kita panggil Jalan Kampung Keling. Ini sekarang dah tukar pada Jalan Anjebat. Inilah bertempatnya kaum saya mula-mula asal dari sini. Dan mereka bertempat sini dan mereka berdagang di sini. Sebelah depan tu adalah sungai. Itulah pelabuhan. Itu adalah pelabuhan di mana mereka membuat kerja-kerja perdagangan lah. Dengan 400 apa-apa benda yang dia, mereka boleh bawa daripada negara India untuk mereka macam butter trade. Butter trade ni macam tukar barang. Dia tak ada guna benda. Jadi ini adalah tempatnya asal usul kaum saya lah, kaum Cheti Melaka ni. Berada di rumah Makcik Santa. Ha, sebenarnya Makcik Santa mengajak Ika untuk makan tengah hari bersama keluarga dia. Dalam masa yang sama, Ika boleh juga rasa makanan-makanan tradisional kaum Cheti. Okey, sekarang ni kita nak masak apa dulu, Makcik? Masak tumiskan bawang merah, bawang putih. Yang ni apa? Ikan apa? Ikan senting, dek. Boleh saya rasa? Boleh. Sedap macam
macam ikan bilis. Ika sebenarnya agak terkejut bila melihat makanan yang dibuat oleh Makcik Santa ni. Bukan apa, ianya saling tak tumpah dengan makanan orang Melayu tau. Ika ingat masyarakat Cheti ni lebih tertumpu pada menu India seperti roti canai, toseh. Tapi rupanya sejak dahulu lagi makanan-makanan seperti ini menjadi tradisi nenek moyang mereka. Macam-macam Makcik Santa masak untuk Ika tau. Ika ni sebenarnya gembira sangat dengan layanan mereka sekeluarga. Yelah, macam Makcik Santa cakap, orang Cheti ni dari dulu sampai sekarang memang jenis cepat mesra dengan sesiapa pun. Kereta lembu, rodanya dua, jalannya tak laju, sejam sebatu. Kereta lembu. Wah, sedap yang suara pakcik. Ya. Pandai pakcik nyanyi. Inilah dia pakcik Supia. Kalau dulu masyarakat Cheti kat sini kebanyakannya boleh buat kraft tangan tau. Tapi lah kalau zaman sekarang ni zaman dah moden, cuma pakcik Supia aje yang masih aktif buat kraft tangan ni. Ya. Saya dari kampung Cheti ni, masyarakat Cheti, budak-budak muda ni selalu saya tunjuk aja tentang kraft tangan Cheti. Boleh tak pakcik tunjukkan kraft tangan macam mana yang pakcik buat? Saya buat kraft tangan seperti macam kereta lembu ni. Yang ini panggil ini pudem. Pudem. Ini pudem ni kalau biasa kalau kita punya masyarakat Cheti kalau ada apa-apa perayaan, lalu ini akan jalan ke depan. Okey. Saya daripada pudem. Pudem saya buat macam topi Cheti. Saya buat macam-macam apa ni, repair barang-barang antik. Semua saya buat. Kalau macam pakcik buat barang-barang kraft tangan ni, yeah. Pakcik akan gunakan bahan daripada apa? Tapi kebanyakan saya pakai barang yang buangan. Barang yang tak mau pakai, saya pakai. Sangat kreatif kan daripada bahan kita semula dah boleh jadi kraft tangan dah. Biasanya ambil masa berapa lama untuk siapkan? Dalam 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu, mungkin atau 3 minggu macam-macam. Tapi pakcik kan, saya tengok kat sini, kebanyakannya kraft tangan yang pakcik buat semua kereta lembu. Dulu kita di kampung Cheti ni tak ada kenderaan. Kita tak ada lori, jadi kita punya kenderaan ni adalah kereta lembu. Kereta lembu je lah. Okay. Sekarang ni ada lagi tak kereta lembu ni? Ada lagi tak? Masa sekarang tak ada lagi. Dah tak ada benda tu. Sekarang kalau nak duduk kereta lembu pun kena pergi air kerun. Baru boleh. Sekarang kereta lembu tak boleh jalan atas tengah jalan lagi. Inilah dia pulut tekan Sri Kaya, makanan tradisional masyarakat Cheti dekat sini. Pulut ni kenapa warna biru dan menggunakan apa? Bunga telang, Dek. Bunga telang? Kita masakkan bunga telang, ambilkan warna dia. Lepas tu kita rendamkan pulut, mengasingkanlah. Ni bunga ni? Kita buangkan dia punya belakang tu. Lepas tu kita jemurkan bunga tu sampai kering dan masakkan. Nidihkan dengan air, dia keluar warna dia. Lepas keluar warna dia baru jadi macam ni. Sejukkan, lepas tu ambil lah beras tu, beras pulut. Kita rendam, asingkan. Putih lain, biru lain. Ni macam mana saya cara nak makan ni? Sapukan Sri Kaya. Sekarang ni kena rasa pulut tekan Sri Kaya. Apa bahan-bahan dia selain daripada bunga telang? Bunga telang. Taruh garam sikit dalam tempat tu. Dah siapkan tu. Kukuskan pulut tu, lepas tu keluarkan, arukanlah. Santan dengan pulut tu, naikkan balik, kukus balik.
Okey. Ha, lepas dia kukus dalam 15 minit, keluarkan balik, tekan. Tekan balik. Ha, tekan balik pula tekan dia. Nak tekan tung dia ada. Ha, taruhkan daun semua, susun betul-betul daun tu. Kalau tak susun pun susah nanti. Nanti dia tak teratur. Ha, tak teratur. Kalau macam pulut tekan srikaya ni kan, berapa lama masa nak buatkan dia betul-betul siap? Kalau ini betul-betul nak siap, dalam 6 jam lah. 6 jam? Ha, dah tekan semua ni, 6 jam. Bila Ika cuba je pulut tekan ni, keenakan rasanya memang tak boleh dinafikan. Cukup memuka selera sesiapa sahaja yang mencubanya. Aduh, apa khabar? Tengok ikan dengan hari ini dengan bunga, oh, dengan macam kebaya. Aduh, cantiknya. Macam orang ceti lah. Ah, macam orang ceti. Oh, maknanya ikan berjaya lah ni. Jadi sebahagian orang ceti. Ah. Ah, sebelum kita menari-menari ni kan, makcik. Abangcik ikan nak cerita lah. Nak tahu cerita pasal perkahwinan orang ceti dulu-dulu. Macam mana perkahwinan mereka, adat mereka. Boleh tak cerita dengan kak sikit? Orang ceti dulu-dulu kahwin panjang hari yang makan masa. Sebelum dia kahwin, dia ada pertunangan, dia buat percintaan lah. Kalau dia dah pihak perempuan dan lelaki dah setuju, jadi bang bapak dia orang, pihak lelaki akan pergi rumah pihak perempuan lah. Buat bisik-bisik. Oh, maknanya merisik lah. Merisik. Tapi kalau dah setuju, kita akan pergi jumpa imam, kita tarik. Tengok dia punya tarik. Tarik yang baik, sesuai, kita adakan pihak pertunangan. Kita panggil dalam bahasa Tamil, Parsem. 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 Parsem tu maknanya pertunangan. Pertunangan. Okay. So, habis bincang, dah bersetuju. Bila mau kita tetapkan tarikh, bila nak kahwin. Sebelum perkahwinan tu, kita ada buat inai. Inai besar, inai kecil. Oh, ada malam berinai juga lah. Ada. Kita ada berinai. Inai besar, macam besok nak kahwin malam ni, dia akan buat berinai kecil dan inai besar. Oh, sedikit sebanyak budaya kaum ceti ni seakan-akan macam budaya Melayu juga lah. Lebih kurang kan? Lah tu. Lebih kurang. Selepas kahwin, malam tu kita ada kanak kunduri kan, panggil jemputan. Ada mahar jogek, jogek lambat, jogek longging. Adalah dong buat pertunjukan. Okey. Cina mami ye, cina magalenge. Ha, macam ni lah kaum ceti berpakaian. Berbaju kebaya macam ni. Ha, ada sanggul. Yang penting, kena ada bunga. Macam makcik ni pula, tengok. Baju kebaya dia warna merah jambu. Bunga pun merah jambu. Manis sangat. Okey, macam kita semua ni kan, mereka tahu kita sekarang ni berpakaian kebaya moden kan. Kalau zaman dulu punya kaum ceti, diorang berpakaian kebaya macam mana pula? Sama ada pakai kebaya ke ataupun baju lain? Dulu-dulu nenek-nenek kita pakai, dia ada dua. Kebaya panjang, satu lagi kebaya biasalah. Tapi kebaya biasa tu, kain dia kasar rubia. Ha, dia jahit semua sulam. Tangan-tangan semua sulam. Guna tangan je jahit? Dia orang tahulah orang tua-tua dulu, orang guna tangan, orang jahit semua sulam. Tangan, kola, apa semua sulam. Dia nak kebaya. Ini kita pakai ni kebaya moden. Kebaya moden, okey. Kita punya baju kebaya panjang tu, baju dia lepas lutut. Tapi kain batik. Oh, tapi bentuk dia sama juga macam ni lah. Macam ni kebaya lah. Macam kalau dulu, macam sekarang kita dah ada kerongsang macam ni kan. Dulu dia orang menggunakan ni ke ataupun? Ada kerongsang. Banyak. Ada punya kerongsang satu-satu. Bulat. Berbentuk macam ni juga? Lain. Oh. Dia bulat. Nenek saya punya bulat, bulat, bulat. Satu-satu. Cing! Sekarang ni makcik-makcik dan juga akak-akak di kampung Ceti ni tengah buat persiapan untuk membuat persembahan lagu Cina Mami. Mereka suka sangat tentang tarian diorang ni sebab diorang menari menggunakan payung dan juga selendang. Cing, cing, cing. Cina Mamiye, Cina Magalenge. Padiku sendralo, padiku sendralo, ada bata maramaga, yenalgi manmada. Padiku tan sendral, padiku tan sendral, ayu mami abli yangi vidade. Gerak gerik kaki dan tangan dengan mengikut tempo yang sederhana memainkan peranan penting dalam tarian ini.
Kebiasaannya mereka akan mempersembahkan tarian ini secara berkumpulan di majlis-majlis keramaian. Hingga kini mereka tidak lupa akan tarian ini. Ia boleh dipersembahkan oleh pelbagai golongan masyarakat Cheti, iaitu kanak-kanak hinggalah golongan yang berusia 60 tahun. Pastinya tarian ini akan terus diwarisi dan dikekalkan hingga ke generasi akan datang. Ayo tambi avali undru sullade aval wandu udai tuduval nillade ayyo tambi avali undru sullade aval wandu udai tuduval nillade adakam illa pen nirantal ninattu vidu en magale. Kita dah pun tahu tentang masyarakat Cheti di Melaka ni. Dan sejarah dah membuktikan bahawa mereka ni dulu ialah pedagang yang terpenting tau. Sampaikan mereka diberikan tempat tinggal. Tapi sekarang ni mereka dah pun menjadi sebahagian daripada masyarakat kita. Yang Ika tahu, mereka ni dulu kebanyakannya bergaul dengan orang Melayu dan juga Bapa Nyonya. Sebab itulah kebanyakannya mereka tidak pandai berbahasa Tamil. Dan apa yang membuatkan mereka ni semakin berkembang? Sebab nenek moyang mereka dulu kebanyakannya berkahwin campur. Sama ada kahwin dengan Melayu ke, Cina ke ataupun Bapa Nyonya. Ika rasa sejarah tentang masyarakat Cheti ni kita harus puji. Sebab masyarakat mereka ni sangat unik. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang dalam rancangan Pada Suatu Ketika. Hidup berlayakan arus pemodenan, sejarah lama jangan sekali kita lupakan. Ikat sama menari.